shit, merda! Mau pegang bom. Ayo kita ikutin si Carlos. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Tadi bilang lebih brave dari lebih apa namanya? Berani daripada si Carlos. Yeah. Hey, you'll be safe. Langsung aja kita turun ya nih ya. Kayaknya sih gak ada barang sih guys. What about you? From the sound of it, I won't be catching the train. Huh? Why not? No, there'll be new orders. Yeah. If it means I can help save the city, it's fine by me. Carlos masa nggak ikut guys? Apa? Baru itu ada barang itu bisa diambil nggak ya guys? Masa sih lewat sini kalau dari petanya, cuman kok nggak bisa teman-teman? Gimana ya? Lewat mana itu guys? Padahal gak ada dikunci gambarnya. Gimana ya? Nanti mungkin kita bisa satu lagi kali ya. Gak tau juga sih, yaudah kita lanjut aja nih. Tidak ada jalan. Oke, langsung saja. Ini kita langsung berangkat gak ya? Gimana guys kalau ketinggalan ya? Coba kita cek lagi. Gak pengen ketinggalan barang, tapi ya gimana ya guys, gak ada jalan lagi, udahlah ya. Ya sudahlah ya. Mungkin nanti bisa balik sih kayaknya. Good work. Your good work, katanya. Kerja bagus. Get inside. The subway's about to leave. Okay, see ya. Carlos, terus Tyrell, masuk. You have your orders. You need to go back out into the city. Tyrell. Find Tyrell. Bart. Okay, kita suruh nyari orang namanya Bart. This isn't the last night out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. Okay. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you. Leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. Aww. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. Oke. Okay. Oh, ini kita tukar kan jadi Carlos. See? You're learning. Ih, ini si nyebelin itu loh. Good luck. Let's go. Tapi misah, emang kita selalu misah sama Carlos sih, hampir gak pernah bareng, tapi Carlosnya ada Carlos. Oh, belum tukeran toh. Really think pencil pusher like Bart is still alive. Pencil pusher apa artinya ya? I have done good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Ngomongin apa ya mereka ini ya? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Oh, si ini kayak teman-teman ya. Dia kayaknya yang. Karena zombie nggak bisa mikir teman-teman. Si orang itu tuh. Oh my god. Oh, tadi banyak civilian yang mati, banyak warga yang mati. Nikolai, what are you doing? Astaga naga. Ih. Nyebelin banget asli. No. Mau pegang bom. Ya. Padahal dia kayaknya baik, enggak aja baik sama kita loh, dan dia kayak baru menemukan rahasia kalau si Nikolai itu kayaknya nyebelin teman-teman. Dia yang menjebak tim mereka, karena kan zombie gak usah mikir kan, tapi tiba-tiba tim mereka diserang, berarti kan ada orang dalam alias si Nikolai ini fix. Dasar Nikolai kampredos.
Ini sekarang kita main jadi Carlos nggak ya? Ya nggak ya? FPD Wastegate, okay. Oh, it's been a while. Subway's got to be clear of the city by now. Along with your hot date. Hot date. No, she's not like that. Hell, she's not like anybody. Oh, naksir nggak ya dia? Sama Gilly. Kita main jadi Carlos langsung ya. Wow. Alright, keep your head screwed on Romeo. This is the police station. You sure? It looks like a cemetery to me. Ini stasiun polisinya teman-teman, terus udah kayak banyak yang dikubur gitu, kayak banyak polisi yang udah meninggal ya teman-teman. Dan ini udah dibakar. Nggak dibakar juga sih ya, cuma dibungkus kayak pocong gitu sih teman-teman. Kayaknya sih memang untuk menghindari apa namanya penyebaran virus lah ya, memang masuk akal kayak gitu. Oke, kita kemana ya? Brad, stop! Brad! Come on, man. Not you too. Ini berarti yang kita butuh kan? Sorry. Ih, zombinya bisa ngomong guys, bisa ngomong sorry, padahal tapi nipu anjir. Shit, by the way itu yang polisi yang di RE2 guys. You stay on the door. I got this fucker. Come get some. Kita pakai rifle guys. Ah. Oke. Okay. Rifle lebih lembek ya teman-teman daripada kayak handgun gitu ya. Berheadshot-headshot enggak mati. Mati. Oke, okay, dia putar balik. Iya nih guys, ini RPD tempat Leon guys. Sama. Itu satu timeline. Bisa. Udah mati sih. ID card berat. Ini kita cari bukan sih guys? Si Brad ini? Enggak ya, bukan ya? Kita jadi bawa rifle. Inventor kita berarti kayak nggak gabung gitu teman-teman ya. Okay. Terus berarti ini beneran apa namanya nyambung guys sama RE yang kedua? Iya, ini Leon di sini soalnya tadi inget banget polisinya yang kegigit itu loh, ketemu sama si Leon kan? Bukan. Aku karena nggak pernah main yang original jadi nggak tahu. Tapi dia beneran pakai map yang udah ada guys, jadi dia nggak usah bikin map baru lagi, tinggal dipakai ulang aja, enak ya. Oke. I thought this was a rescue. Carlos, take a look at this. Ada apa tuh? I've located the Stars office. Remember, Bard had access. Jadul banget ya. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Right. Itu bukan rescue sebenarnya ya, lebih kayak. I'll open the shutter so you can get through. Lebih kayak untuk merahasiakan hal ini kayak teman-teman. Call you if I find anything. Okay. Be careful. Yeah. You too, man. Oke, kita save dulu teman-teman supaya kalau-kalau apa-apa ya kan. Kita save terlebih dahulu. Oke, sip. Terus kita coba nih ya, kita buka. Kita ada apa aja barangnya. Astaga, kosong. Kosong. Oh, ini ada jejak kakinya, ada tambah banyak ya jejak kakinya. Ada barang. Mana-mana. Oh, ini green herb. Oke. Oh, itu doang barangnya, guys. Barang cuma green. Nah, ini ada puzzle yang harus dikerjakan sama Leon, teman-teman. Tapi sepertinya kita nggak bisa akses ya. Kita nggak usah melewati yang sama. Oke. Kita cek dulu nih lorong ini. Siapa tahu ada barang ya kan? Yang di zaman dulu ya ada barang.
Handgun, oke. Kalau yang di zaman dulu tuh, kayak tempatnya di reuse lagi nggak sih guys? Di RE3-nya gitu. Dari RE2-nya kalian kalau tahu komen di bawah ya teman-teman ya. Karena aku belum pernah main yang originalnya. Coba aku pernah mainnya yang originalnya, jadi aku bisa bandingin dan kayak bernostalgia gitu teman-teman. Tapi kenyataannya aku belum pernah main. Ini ada pintu. Now here's a weird fucking door. Leave it. Oh, ini pintu yang dilewatin sama Leon kali ya. Aku juga enggak semi-semi lupa inget gitu loh. Oke, kita cek dulu sampai ujung apakah ada barang. Tidak ada. Ya udah, kita berarti harus turun ke tadi tuh pintu yang baru dibuka, teman-teman. Sung-sung saja kita ke sana. Kita bakalan ketemu polisi yang luka itu enggak ya? Karena itu kan itu harusnya ketemunya sama Leon. Dari saat ini Leon belum datang kali ya. Kayaknya sih belum sih. Ya, ya udah langsung aja kita ke sini. Permisi, sepada. Sepada. Information, oke. Okay. Oh, itu ada kotak. Isinya apa ya? Nah, ini dulu betul. ID card itu bisa buat buka storage box. Sip. Kita pakai ID card-nya. Lucu banget. Ih, isinya apa tuh? Oke, kita dapat ammo, nice. Oh, rifle tuh isinya peluru banyak, cuman nggak sakit. Fokusnya begitu ya, kayak ada waktunya teman-teman. Kalau misalnya langsung dia kayak besar gitu, apa namanya, crosshairnya. Kalau misalnya kita nge-aimnya lebih lama, dia semakin terfokus aimnya. Oke, langsung aja. Wah, masih ada yang hidup, guys. What the hell was that thing? Sepertinya itu leaker, guys. Sepertinya itu leaker. Kacau ini ya. Couldn't have been a zombie. Ini kayak ada trailer dulu. Dan ada kayak di area 2 gak sih? Iya sih, kayaknya ada sih. Lupa. Ih, mayatnya mesti goyang-goyang, ngeri. Ah, ini pintu yang ini, kayaknya gak bisa dibuka. Ya kan, gak bisa kan, tuh kan. Oke. Itu udah, lihat deh guys. Bekas cakarannya loh. Luar biasa. Oke, ini udah dipolis lainnya. Ya udah kabur. Coba pakai handgun dulu ya. Tapinya copot ya. Ini 3 kali gak mati. 4 kali gak mati. Oke, jatuh. Bisa. Oke, udah mati. Berapa kali dari 4 kali? 5 kali? 5 kali headshot kayaknya teman-teman ya. Mati loh. Entah kenapa aku udah feeling sih teman-teman, tapi tetap kaget. Apa tuh? Oh, ini zombie. Zombie doang, bukan liquor. Oke. Tembak. Oh, udah mati kayaknya sih tuh. Mati gak ya? Cek dulu deh. Aduh guys, kita terpancing temen-temen. Aduh. Gara-gara mau nge-end yang zombie cewek, terpancing guys. Tungguin aja, harusnya sih udah ngedobrak masuk ya. Biasanya sih udah ngedobrak masuk, kita tungguin dulu. Bukan. Tembak. Sama. Gini. Mukanya kasihan, guys. Awas, aduh. Sekarat aku, teman-teman. Kacau ini. Sukses. Oke. Okay. Oh, tapi kasihan dia. Makanya kasihan kayak cabi-cabi lucu gitu. Ih, gemes.
Mungkin ini pertama kalinya aku lihat zombie tuh gemes ya guys. Nggak juga sih, waktu itu aku juga bilang yang kayak ikan itu lucu. Coba kita ada barang tuh di situ, tapi susah nih, mana sih? Nah ini nih. Oh flash grenade. Oke, ini bisa nge-stun musuh harusnya sih kalau flash ya, bikin buta semacam itulah. Okay. Super sekarat teman-teman. Jalannya begitu. Cuman untuk memastikan teman-teman. Bukan belum mati. Big warm RPD welcome. Untung aja aku pastiin teman-teman. Kalau nggak ntar di backstep kita. Oke, kita disuruh kemana nih? Oh, tuh ada pintu di dalam teman-teman. Ya ampun, aku lihat. Nah, ini ada pintu. Tadi kelewatan. Zombie nggak? Oke, dapat ammo. Balik lo dulu. Apa tuh? Locker room. You copy? Yeah. There's something real nasty in here. I don't know what it is. Something nasty. Alright. I'll take a look with the cameras. Watch your six itu artinya maksudnya perhatiin belakang kita gitu. Karena kan biasanya kita suka kelupaan untuk ngeliatin belakang kita kan. Karena di belakang kita kan gak ada mata guys. Kita suruh kemana nih? Kayaknya cuma bisa kesini sih, yaudahlah. Yang ini kayaknya gak bisa sih, ini pintunya Leon nih fix. Oke, kita langsung aja kesini. Tamulok, ini namanya Tamulok dong, lucu banget. Asak, rame banget guys. Oh my god, ini mungkin satu pakai flashbang ya. Sini kalian. Buka. Buka. Nah. Nice, kesan beneran. Lari. Ya, dikunci dong. Aduh. Bangun sih guys. Aduh, sekarang. Pakai lu deh green herb-nya, mau nggak mau guys, lu sekarat. Bisa ke belakang tapi tadi dikunci. Ini ada pintu lain. Kita kesini dulu deh guys, bodo amat lah ya. Eh jangan naik dulu, mau kesini, nah. Kesini dulu teman-teman, masuk dulu. Oke, ini kayak safe room ya, aman, safe dulu. Oke, saya. Tegang teman-teman. Oke. Okay. Apa? Oh, kayak ini combination lagi teman-teman. Apa namanya buat berangkas. Oke, okay, 9 15 7. Sip. Kiri kanan kiri. Siap. Mana tuh berangkasnya ya? Kita bukain dulu di locker. Oh, ada red herb. Ya, tadi harusnya aku gabung sama green herb, guys. Oh. Ini aku salah langkah, teman-teman. Harusnya tadi rednya digabung dulu sama yang green. Oh, tidak. Oke, okay, dark room tuh tempat kayak nyetak foto sih harusnya ya. Itu red room. With cameras kill those things, I'd be set. Red room bukan dark room guys, sama gak sih? Ya mungkin sama kalian. Gak tau sih. Bingung juga ya, film konten saya video. Iya sebenernya black room. Dark room. Kayaknya bener namanya dark room guys, bukan red room. Aduh gimana nih guys, aku salah langkah. Apa aku harus ngulang ya, bingung juga sih. Coba ke sana ya teman-teman. Pas keluarin dulu nih zombinya nih, mumpung lagi nyebar. Ih. Wow. Aduh, aku panik guys. Tapi dodge asli keren banget. Masalahnya mereka tuh kalau udah headshot tuh kayak knock doang gitu loh, teman-teman harus di end lagi pakai pisau. Ini kau. Aduh. Oke, okay. Ah datang lagi dong, habis guys. Itu keburu hidup kalau begini caranya.
And. Switch. Okay. Gue kirain udah mati guys. Astaga naga. Oh my god, kalau itu gak bisa dipake gitu doang guys. Gimana nih? Oh, aku sekarat banget. Gue sekarat pakai banget teman-teman. Aduh, mau gak mau teman-teman harus dikirain ini. Jadi udah pada hidup semua lagi. Ayo dong. Daripada hidup semua, guys. Kelamaan belum di end. Perlu di sana lagi nih. Ha. Oh, kayaknya udah mati sih. Udah mati sih kayaknya. Yang ini udah mati belum? Udah kali ya, kalau udah di dua kali di knock udah mati sih. Aduh guys, asli sekarat banget guys. Gimana nih? Tadi harusnya green herb-nya aku pakai sama red herb. Ya ampun. Masih ada lagi. Cewek nih. Gede banget, guys. Cewek tinggi banget, perkasa, kekar. Oke. Okay. Cepet. N. Ih. Suara lagi dong. Ke kanan. Awas. Woi, gile keren enggak, guys? Dah. Oke, ini harusnya udah ke-end sih kalau udah dua kali knock. Gila guys, yang ini suaranya rendah banget. Ayo, cepet. End. Ha. Hey. Ha. Mati ya? Kayaknya udah mati nih guys. Maksudnya kekunci. Oh, ini ada ruangan, oke. Pakai dulu kartunya. Yus. Dapat apa nih? Apa tuh? Dapat scope teman-teman. Ini apa kali 3 ya? Oke, kali 3 sih tuh. Nice. Atau kali 2 ya? Kali 2 kali ya. Lumayan guys, jadi lebih kayak akurat itu tengahnya. Oke lah. Lebih akurat buat nge-aim-nya, crosshair lebih oke. Oh, ini enggak ada kakinya ya? Cacat dia. Oh. Gak mati dong, guys. Oke, kayaknya sih udah sih. Kayaknya sih udah ya, teman-teman. Kita coba tes dulu ya. Untuk memastikan, teman-teman. Daripada tidak-tidak, ya kan? Oke, kayaknya udah mati sih. Darah ayah kita lanjut lagi. Gini. Gemap banget teman-teman, sekarat abis akunya nih. Walah, dapet red herb lagi dong. Gak punya green herbnya guys. Oh, ini berangkasnya teman-teman. Oke, kita coba ya. Tadi berapa ya? Aku lupa loh. Balik dulu deh. Aku lupa guys. Balik dulu. Kita cek lagi kombinasi berangkasnya berapa. Aku lupa asli. Payah ingatan. Apalagi abis panik kan. Mana kertasnya guys? Oh ala, ada di files. Kayaknya deh. Mana? Ya gak sih? Iya dah. Ya ampun, ternyata aku gak usah balik ke sini lagi. Ya ampun, temen-temen. Kalian harus aku cek dulu inventory-nya baru balik. Aduh, badan Carlos, kasihan banget. Sumpah tuh kayaknya sakit banget perutnya. Dia harus minum diapet kali ya, guys. Ini kita siap aja dulu buka berangkasnya. Cepet. 9, 15, 7. Oke, okay, coba ya. 9, 15, 7. Oke, 9. Oke. Terus. Oh, bukan. Lupa aku caranya. 9. 15.
7. Eh, bukan. Coba lagi guys. Kayaknya harus akurat kali ya. 9. Oh. Ini ya, kelewatan 1. 15 mungkin dari sini. 7 balik lagi. Bukan juga. Coba bener akurat teman-teman. Oke, 15. Putar ke kanan. Cep. Oke. 7. Nah, ternyata benar-benar enggak boleh kelewatan sama sekali, teman-teman. Oke. Lumayan teman-teman kita dapat tas tambahan slot, cuman masalahnya barang kita enggak gitu banyak juga, teman-teman. Oke, kita tetap masih ada barang ya, di lorong itu ya. Apa karena ruangan itu belum dibuka kali ya? Aduh, sumpah aku nyesel banget teman-teman, kenapa kenapa aku pakai green herb-nya. Tunggu berlian lagi. Sekarang harus gimana nih? Harus gimana nih guys? Aduh, pusing palaku teman-teman. Kita harus naik kali abis ini ya. Iya, udah deh guys, kalau gitu udahin di sini teman-teman ya. Kayaknya mungkin habis aku rekaman ini aku bakalan main ulang sih di bagian green herb-nya, jadi nggak aku pakai green herb-nya habis ini. Harus 30 loh. Yaudah, kalau gitu kita lanjut episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Bye bye.